Gua Garunggang belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial karena bentuknya yang tak biasa, dan gua ini juga masih misterius asal-usulnya. Gua ini terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Untuk menuju gua ini, kalian bisa dengan cara trekking dari destinasi wisata-wisata dan ataupun menggunakan motor dengan jalur-jalur tertentu. Berbeda dengan gua pada umumnya, gua Garunggang ini terdiri atas batu-batu yang mirip tebing di Grand Canyon. Selain itu, infonya gua Garunggang ini salah satu petilasan dahulunya dari Prabu Siliwangi. Apakah itu benar? Oke, kali ini saya akan eksplor gua Garunggang melihat situasi terkini. Kondisi hari biasa, namun eksotisnya batu-batu ini membuat saya kagum. Oke, seperti biasa, jangan lupa untuk kalian subscribe, komen, dan share biar saya tambah semangat membuat konten-konten selanjutnya. Selamat menyaksikan. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Alhamdulillah kita sudah sampai di Gua Garunggang ya. Walaupun kondisinya sepi ya, karena memang ini hari biasa, tepatnya di weekday ya. Jadi situasinya seperti ini. Oke. Tetap pantengin terus video ini, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen serta share biar saya tambah semangat membuat konten-konten selanjutnya. Oke. Oke teman-teman, kita akan melihat ya situasi terkini ya, kondisi dari Gua Garunggang ya. Ini kalau tidak salah gua ya, dan memang banyak sekali warung-warung yang tutup ya, hanya satu di atas yang buka. Jadi ini adalah jujur yang pertama kalinya saya main ke sini. Tuh kalian bisa lihat warung Bu Eti tutup. Jadi memang situs ini memang sudah lama ya, mungkin dari dahulu ya. Pohon besar yang ada di Gua Garunggang ya. Dan tentunya sebenarnya sih pengen banget masuk ke gua ya, cuman tidak ada tour guide-nya ataupun yang pemandu di sini ya. Oke, berasa di zaman Flintstone ya, banyak batu-batuan. Banyak sekali gua-guanya ya. Mungkin kalau seandainya ada tour guide-nya bisa masuk ya. Yuk kita ke bawah yuk. Lihat sejenak kondisinya seperti apa.
Oke teman-teman, inilah situasi terkini ya di Gua Runggang yang benar-benar sunyi dan sepi. Mungkin hanya dengan teman saya doang yang berada di sini. Nah, sekelilingnya ya, kalian bisa lihat tuh ada ya batu-batu besar yang pastinya ini sejak zaman dahulu ya sudah ada. Mungkin jujur ya, saya ini pertama kali waktu itu pernah sama teman mau kesini, cuman kondisi hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita maju terus, lihat nih, kalau kalian bisa lihat ya, fosil-fosil zaman dahulu. Jadi di sini ada tetap ya, ada tempat sampah. Ya di sini banyak sampah sih, ada daunan ya, nggak apa-apa. Mungkin kalau atau plastik itu yang sangat disayangkan. Assalamualaikum. Ini kita melewati di tepi bebatuan ya, dan nembus ke sini. Banyak yang ketapang sini ya. Ini nampak dari atas ya. Ada peringatan hati-hati pohon tumbang. Oke, kita jalan lagi ya teman-teman. Misi Bu. Di sini tuh hanya satu warung yang buka. Dan tadi saya baru tegur sapa. Saya mau lihat. Ini kalau kalian bisa lihat ya, benar-benar alami ya. Dan di sini ada listrik Naga Surya nih, mungkin buat penerangan ya. Ini adalah pintu masuk gua ya. Kita lihat, wow cukup dalam ya. Jadi saya tidak berani masuk ke dalam karena tidak adanya tour guide-nya ataupun yang membimbing ya untuk masuk ke gua. Suara saya ngap-ngapan juga ya. Jadi kalian bisa lihat nih, ada pohon ya, akarnya tumbuh di bebatuan. Saya zoom nih, kalian bisa lihat tuh.
Jujur, awal pertama melihat keren banget, sumpah. Jadi benar-benar kebesaran Allah. Dan ini batu nggak bentar dari mana, dan saya juga nggak tahu nih pastinya berumur ratusan tahun ya. Ya kita balik lagi. Ini kalau ke sana tuh ke mungkin ke jalur Sukamakmur ya. Proyek. Di tekstur-tekstur batunya seperti ini ya. Mungkin kalau kita amati ini akan berbentuk atau seperti apa gitu ya. Wow, keren sih, takjub saya. Baru kali ini saya bisa satu rahmi kesini ya. Oke teman-teman, saya melewati bebatuan besar nih. Sangat besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sangat besar batunya. Cukup lelah juga ya. Cukup lelah juga mengitari. Dari belakang saya gede banget batunya. Kalian bisa lihat, ini pohon apa ya? Wow, keren. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk melihat situasi terkini di Gua Garunggang, tepatnya 3 Oktober di hari Selasa ya, tahun 2023. Seperti ini suasananya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen, share, biar kita semangat. Thank you.